أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. Pertamanya dan buat selama-lamanya marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam yang dikurniakan dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita dihidupkan, dengan nikmat ini kita dimatikan, dengan nikmat ini kita dibangkitkan, dimasukkan ke dalam syurga dengan nikmat ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani muslimin rahimakumullah. Pertemuan kita kali ini kita akan bicarakan satu tajuk, iaitu perbezaan puasa ahli kita dengan orang-orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya agar membezakan antara budaya Islam dengan budaya orang yang bukan Islam. Maknanya kita tidak dibenarkan mengikuti ataupun mengikut cara hidup orang lain, cara hidup agama lain. Dalam satu kisah, sebelum difardukan berpuasa pada bulan Ramadan, mana sebelum Ramadan ditetapkan wajib ke atas kita ini berpuasa, Rasulullah pernah berpuasa ketika mana berada di Mekah. Semasa berada di Mekah, Rasulullah pernah berpuasa, iaitu puasa hari Asyura. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Ini cerita dia, sebelum Nabi pergi ke Madinah, Nabi dah puasa hari Asyura ataupun 10 Muharram. Dan menjadi satu kewajiban sebenarnya, wajib bagi Nabi berpuasa. Waktu itu tak ada lagi puasa Ramadan. Belum lagi ditetapkan Ramadan itu difardukan berpuasa ke atas Nabi dan ke atas umat Islam. Lalu Nabi SAW berpuasa hari Asyura, iaitu 10 Muharram. Ketika mana umat Islam berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Ketika mana berhijrah, Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah. Lalu Rasulullah melihat orang-orang Yahudi Madinah berpuasa. Rasulullah melihat orang Yahudi di Madinah berpuasa. Di Mekah tak ada Yahudi. Di Mekah tidak ada Yahudi, tapi di Madinah ada Yahudi. Ada tiga kabilah Yahudi. Ada Qainuqa, Quraizah dan Bani Nadir. Ada tiga golongan Yahudi di Madinah. Lalu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Madinah, itu orang Yahudi Madinah berpuasa, lalu Nabi bertanya kepada mereka. Nabi bertanya sebab Nabi pun berpuasa. Pelik lah. Kami berpuasa, kamu juga berpuasa. Satu benda yang pelik. Lalu Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah, mengapa kamu puasa pada hari ini, iaitu 10 Asyura? Lalu jawab orang-orang Yahudi di Madinah, kami berpuasa kerana meraihkan kejayaan Nabi Musa
Ketika mana Nabi Musa AS berjaya melepasi ataupun berjaya orang kata diselamatkan daripada cengkaman Fir'aun. Fir'aun kan orang kata zalim, mengejar Nabi Musa dan kaumnya, sehinggalah Nabi Musa selamat, kaumnya juga selamat. Tanda mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri kejayaan, lalu orang-orang Yahudi tersebut berpuasa. Lalu bila Nabi dapat tahu macam tu, Nabi kata apa? Nabi kata yang sebenarnya bukan kamu yang layak berpuasa, kami yang selayaknya yang berpuasa. Sejak daripada hari itu Nabi SAW menyuruh sahabat Nabi berpuasa. Sebab apa? Kata Nabi, hari ini adalah hari yang layak bagi kita berpuasa. Sebelum tu belum lagi adanya bulan Ramadhan, belum lagi puasa ditetapkan pada bulan Ramadhan. Sebab kaum muslimin, bulan yang pertama, tahun yang pertama kehadiran mereka ke kota Madinah, belum lagi diwajibkan berpuasa. Kerana puasa Ramadhan ini diwajibkan pada tahun yang kedua, tahun yang kedua Hijriah. Ketika itu baru difardukan berpuasa. Lalu pada tahun yang pertama umat Islam berada di kota Madinah, mereka berpuasa pada hari Ashura. Lalu apabila diwajibkan, sebagaimana ayat yang diturunkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alalladzina qablikum la'allakum tattaqun. Bila turun ayat ini, ayat tentang kefarduan berpuasa, sampailah ayat syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai habis ayat disebut apa dia, faman syahida minkum asyhara falyasum. Apabila kamu melihat anak bulan pada bulan Ramadhan, hendaklah kamu berpuasa. Maka di saat itu, pada bulan Syaban tahun yang kedua diturunkan ayat ini, barulah Ramadhan pada tahun yang kedua umat Islam mula berpuasa pada bulan Ramadhan. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Lalu adalah beberapa perbezaan. Nabi nak menceritakan kepada para sahabat, nak membezakan antara puasa orang Yahudi, orang Nasrani dengan puasa orang Islam. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra, muttafaqun alaihi. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجبهم فطرة. وفي الحديث الغير لأن اليهود والنصارى يؤخرون. daripada Sahal bin Sa'id رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, sentiasalah umat manusia itu dalam kebajikan selagi mana mereka segerakan berbuka puasa. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat suka hamba yang paling Allah taala sukai, hamba yang paling aku sukai, kata Allah, ialah yang paling segera berbuka puasa. Karena apa? Li'annal yahud wal nasara. Kerana sesungguhnya orang Yahudi dan orang Nasrani yu'akhirun. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka melambat-lambatkan berbuka. Nah, ini di antara sunnah. Di antara sunnah yang perlu kita amalkan ialah segera berbuka puasa. Bukanlah segera tu tagak-tagak baru bila sebut, kita dah buka lah. Dah. Maksudnya
janganlah sampai 10-15 minit tak buka-buka puasa lagi. Setengah jam dah berbuka puasa, dia tak makan apa-apa lagi. Yang ni, yang tidak digalakkan. Digalakkan, kita segera berbuka puasa. Dalam erti kata yang lain, 10 minit, orang kata lebih kurang tu, selepas 10 minit tu kita dah berbuka. Maka berbukalah dengan sunnah. Iaitu apa dia? Sebagaimana kata Nabi SAW daripada Salman bin Amir al-Dhabi radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza afṭara ahadukum falyufṭir 'ala tamrin fa in lam yajid falyufṭir 'ala ma'in fa innahu ṭahūr rawahu al-khamsah wa sahib Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ikhwani muslimin rahimakumullah, daripada Salman bin Amir al-Dhabi radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang daripada kamu berbuka puasa, hendaklah kamu mulakan berbuka dengan tamar. Mulakan dengan tamar. Jangan mula dengan cincau dulu. Jangan mula dengan lecikang dulu. Oh, kita mula Masya Allah dengan apa? Lencok dulu. Jangan makan lecok dulu. Jangan makan lecikang dulu. Jangan makan cendol dulu. Jangan dulu minum-minum yang macam tu dulu. Tetapi Nabi kata apa? Falyuftir ala tamrin, hendaklah kamu berbuka dengan tamar. Tamar yang paling cantik kan adalah tamar ajwa lah. Itu di antara sunnah kalau kita mampu beli. Tapi hari ni kalau tuan-tuan buka di Shopee kan. Ini bukan iklan Shopee tuan-tuan. Kalau buka di Shopee, saya pun baru saja beli. Dah kurma dah habis. Sebelum ni saya beli Mariami, Safawi. Tapi bila saya tengok ada sale RM150 5 kilogram. Okey, murahlah, tapi bukanlah ajwa yang aliyah yang besar tu, yang AA tu, yang kecil. Tak apa tuan-tuan, kita nak ambil sunnah. Kita nak iqtida'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ikut sunnah. Sebab siapa yang beramal dengan kurma ajwa ini, banyak manfaat dia. Di samping khasiat-khasiat yang ada pada kurma ajwa ni, ada lagi banyak khasiat. Tuan-tuan boleh tengok balik, boleh rujuk balik fadilat dan kelebihan kurma ini. Sebab itu Nabi suruh kita beramal dengan kurma, dengan tamar. Bukalah puasa dengan tamar walaupun sebiji. Bila sebut tamrin ni, tak kira sebiji. Tapi dalam hadis yang lain, tumairat, maknanya dengan beberapa biji tamar dan disunahkan ganjil. Sebaiknya tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh, amalkan 7 biji. Tapi kalau yang besar je ni, apa, medrol, medjol tu, tu tak tahan, besar, besar macam tu nak makan 7 biji, tak makan nasi lah. Okay, kalau kurma yang kecil-kecil tu, tuan-tuan amalkan 7 biji. 7 biji ni ikut sunnah Nabi, insyaAllah. Orang yang ikut sunnah Nabi ni dapat kejayaan. Bukan hanya dapat kesihatan, bukan dapat kekuatan saja dalam bulan Ramadan, tetapi dapat ni, dapat pahala. Masya Allah, pahala apa? Pahala ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi dalam bulan Ramadan ini, saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ini, kalau boleh kita nak dalam kehidupan kita bermula daripada sahur sehinggalah berbuka puasa sampailah kita tidur, kita nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan garis panduan telah diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunggu kita aja nak amal ataupun tidak. Antaranya tadi kita sebut apa? Segera berbuka puasa dan berbuka puasa dengan tamar. Fa in lam yajid, kalaulah kurma habis tuan-tuan. Tak tahulah, mungkin kita ni makan banyak. Kan tak cukup 5 hari 5 kilo kita makan. Mungkin 5 kilo 5 hari. Sebulan 5 kilo insyaAllah cukup. Kalau kita amalkan. Tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT, kalaulah hari tu contohnya kita travel ke pergi ke mana, kurma kita tak sempat. Saya pun pernah juga. Kan? Kurma biasa dah sedia dalam kereta. Tapi satu hari tu kurma dalam kereta saya habis. Habis nak buka puasa. Cari-cari nak buka puasa dengan apa ni. Lambat lagi nak sampai ke destinasi nak buka puasa tu. Dan tu saya tengok ada air. Maka apa kata Nabi? Fa'in lam yajid falyuftir ala ma'in. Kalau kamu tak ada
Kalau kamu tak dapati kurma, mana tak ada tamar, tak ada kurma, maka hendaklah kamu berbuka dengan air, fa innahu tahur, kerana air itu bersih. Bukan cincau no, yang dimasukkan di sini. Bukan air yang pernah dibancuh. Dah, air ini maksudnya air yang bersih, air mineral, air tapisan kita. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Itu di antara perbezaan antara puasa umat Islam dengan puasa umat ahlul kitab. Dan yang seterusnya, apakah lagi yang membezakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab? Antaranya lagi tuan-tuan, sahur. Sebab itulah banyak hadis Nabi menekankan kepada kita bangun sahur. Apa kata Nabi? Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Kata Nabi, bersahurlah fa inna fis sahur barakah, kerana dalam waktu sahur itu ada keberkatan. Hadis ini diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yaitu kata Nabi, bersahurlah, bangunlah sahur. Dalam hadis yang lain kata Nabi, tasahharu walau biluqmah. Bangunlah sahur walaupun kamu menjamah makanan tadi sesuap. Jangan tak bangun sahur. Biasanya orang kita ni saudara-saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, 10 malam yang pertama semangat masak kat sahur. Masak sahur, isteri kita masak untuk kita 10 malam yang pertama. Semangat makan sahur tuan-tuan. Masuk pertengahan kita dah mula dah makan benda panas dah. Tak apalah, tak payah masaklah. Makan yang semalam saja panaskan. Masuk 10 malam dia tak akhir, apa dia? Malas dah nak makan. Nak bangun sahur pun dah malas. Jangan tuan-tuan. Ni kita berada di fasa yang terakhir. Yang mana fasa yang terakhir ini fasa yang lagi penuh dengan keberkatan, dengan penuh rahmat dan juga maghfirah. Maka bukan sahaja kita bangun sahur. Jangan bangun sahur sahaja, tetapi waktu itu bukan hanya diisi dengan makanan, tetapi isilah dengan amalan-amalan, isilah dengan doa, isilah dengan solat, isilah dengan dengan kita bersedekah waktu tu. Dan yang paling penting, sebelum subuh bacalah Al-Quran. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Sempat ke lebih kurang 10 minit, 15 minit ataupun 5 minit sebelum subuh nak baca Al-Quran? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak nak baca Al-Quran secara juzuk tu, tuan-tuan boleh amalkan hadis Nabi SAW. Amalan yang sangat-sangat simple. Simple tuan-tuan. Kalau saya tanya tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan boleh buat ataupun tidak? Tak cakap lagi ni amalan ni, tapi boleh buat ataupun tidak? Boleh buat tak? InsyaAllah tuan-tuan. Apa dia? Kata Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad. Boleh hafal tak qul huwallahu ahad? Siapa yang tak hafal qul huwallahu ahad? Anak kecil tadi kau pun hafal qul huwallahu ahad. Kata Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marat. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, hatta yakhtimaha, sehingga sempurna. Dia baca tu sempurna, jangan baca kelangkabut. Jangan baca, dia baca bagi elok, baca bagi sempurna, bagi tajwid bagi elok. Baca sebanyak 10 kali, Allah Subhanahu wa taala akan bina banallahu lahu baitan fil jannah, Allah taala akan bina baginya rumah di syurga. Tuan-tuan nak rumah dekat syurga, nak ada rumah kat syurga. Kalau kita nak rumah di syurga, sebelum subuh tu kita baca 10 kali. Tuan-tuan cuba bayangkan, malam tu adalah malam Lailatul Qadar. 10 malam yang tak akan ni kita baca Allahu Ahad. Simple je kita baca Allahu Ahad tuan-tuan. Pahala baca tu lainlah. Pahala baca setiap satu huruf kata Nabi 10. La aqulu alif lam mim. Nabi kata bukan alif lam mim satu huruf, tetapi alif harfan, lam harfan, mim harfan. Dapat 10 kebaikan tuan-tuan, 10 hasanah siapa yang membaca Al-Quran. Cuba tuan-tuan balik kira qul huwallahu ahad tu berapa huruf. Berapa huruf qul huwallahu ahad, kita kira balik bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf kita baca dan kali dengan 10 kebaikan.
Cuba bayangkan pagi itu kita baca Qul Wallahu Ahad 10 kali. Hasanat, hasanat, hasanat. Banyak hasanat kita dapat. Dan antara janji Allah, Allah akan bina mahligai kita di syurga. Cuba bayangkan malam tu, malam Lailatul Qadar, yang mana khairun min alfishah, kebaikan pada malam itu seperti 1,000 bulan. Kalau kita baca 10 kali saja Allahu Ahad, cuba bayangkan malam tu bertepatan dengan Lailatul Qadar, seolah-olah kita kita membaca sebanyak 83 tahun. 10 kali kita baca seolah-olah 1,000 bulan, dan tuan kita baca, mampu tak kita nak baca 1,000 bulan? Ini ganjaran. Waktu pula waktu yang sangat-sangat istijabah, waktu yang Allah Ta'ala sangat-sangat terima tuan-tuan doa kita, bacaan kita. Dan jangan lupa, jangan lupa ekstra lagi, jangan lupa summa thawaban misla thawabi dhalika ila arwahi walidina. Jangan kita lupa sedekahkan bacaan kita, pahalanya ya Allah, ni pahala aku bersedekah, pahala aku baca Al-Quran, kau sampaikan juga kepada ibu dan ayahku. Allahu Akbar. Ibu dan ayah kita di alam barzakh, tuan-tuan. Ibu dan ayah kita dalam kubur, tuan-tuan. Seronoknya apabila anaknya sampaikan sedekah jariah dalam bulan Ramadan ini. Kerana apa? Summa thawaban misla thawabi dhalika. Apa yang kita buat, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, pahala seumpama yang kita dapat, akan dapat kepada ibu dan ayah kita, akan dapat kepada atuk dan nenek kita, akan dapat kepada adik beradik kita, akan dapat kepada sahabat-sahabat kita. Dengan niat doa tadi kita niatkan, pahalanya sampai. Alangkah ruginya tuan-tuan buat baik tak sedekahkan pahala kepada mak ayah kita. Kita tak mampu nak balas jasa mak ayah kita, tuan-tuan. Kita tak mampu nak balas jasa mereka. Tetapi dengan sedikit amalan yang kita lakukan, dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu diserta dengan niat. Kalau kita niat amalan kita, kita nak hadiahkan kepada ibu dan ayah kita, tidak mengurangi sedikit pun pahala kita. Tak mengurangkan sedikit pun pahala kita, tuan-tuan. Dapat juga pahalanya kepada ibu dan ayah kita. Sebab itu 10 malam yang terakhir ini, banyakkan amal kebajikan, banyakkan kebaikan-kebaikan, gandakan kebaikan dan sedekahkan pahalanya kepada karamat kita, kepada ibu dan ayah kita. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Maka di antara perkara yang membezakan kita dengan Yahudi, sebagaimana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara perbezaan puasa kita, perbezaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Sebab itulah kita digalakkan. Tuan-tuan letih macam mana pun, bangunlah sahur. Letih macam mana pun, makanlah sahur. Jangan tidur tak bersahur. Walaupun kita dah makan pada malam hari, ataupun kita dah berniat puasa pada malam hari, tetapi pada hari waktu sahur tersebut, jangan tak bangun. Bangunlah sekurang-kurang pun 10 minit sebelum subuh, tuan-tuan. Ataupun 15 minit sebelum subuh, bangunlah waktu itu. Kalau kata tak nak makan banyak pun, walau biluqmah, walaupun satu suap. Habis tu buat apa? Pergi solat. Pergilah sujud, minta keampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kita memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, terutamanya pada bulan Ramadan, bulan yang disebut Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah. Ramadan ini adalah bulan keberkatan, Ramadan ini adalah bulan keampunan. Amat-amat rugi, malanglah, sia-sialah orang yang berada dalam bulan Ramadan, duduk dalam bulan Ramadan, bersama dengan bulan Ramadan. Tetapi berlalunya Ramadan, berakhirnya Ramadan,
tanpa mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayo sahabat-sahabat sekalian, mari kita bersegera bertaubat. Mari segera kita memohon keampunan, kerana orang yang diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala akan disediakan baginya syurga, akan dikurniakan syurga kepada orang-orang yang mendapat keampunan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita lihat selesainya Ramadan, kita namakan hari apa? Hari raya apa? Hari raya apa? Aidul Fitri. Apa makna Aidul Fitri? Aid maknanya kembali. Aid itu makna kembali. Al-Fitri, kembali kepada fitrah. Sebab itu sepanjang Ramadan ini kita beramal, berpuasa, bersedekah, berzakat, adanya zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat untuk menyempurnakan ibadat dalam bulan Ramadan. Final, kita dah final. Tuan-tuan jangan lupa bayar zakat fitrah. Ni kita dah berada di penghujung. Tuan-tuan nak pilih malam ganjil nak bayar zakat fitrah, tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan pilihlah malam apa pun, yang penting sebelum takbir hari raya, sebelum angkat takbir Allahu Akbar, maka luputlah zakat fitrah. Tuan-tuan yang tak sempat, berdosa kalau kita tak tunaikan zakat fitrah. Kalau rasa takut-takut terlupa atau terluput, bersegeralah membayar zakat fitrah di tempat masing-masing. Kerana zakat fitrah menyempurnakan ibadah puasa kita, dan seterusnya kita kembali kepada fitrah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kesimpulan yang kita dapat pada pertemuan kali ini, hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, kita kena bezakan puasa orang-orang mukmin dengan puasa ahlul kitab. Antara perbezaannya, yang pertama adalah berbuka puasa dengan segera. Tolong segerakan berbuka puasa. Ha? Biasanya kita segera tuan-tuan buka puasa, sahur saja kita terlalu awal. Dan yang kedua, antara perbezaannya adalah waktu sahur. Ya, waktu sahur. Ya, berbuka puasa awal, sahur pula lambatkan sahur. Ha, awalkan, segerakan berbuka puasa dan lambatkan sahur. Sahur pula tuan-tuan, hendaklah kita bersahur. Karena itu yang membezakan. Yang kedua, membezakan kita dengan Yahudi dan Nasrani adalah bersahur. Maka jangan tinggalkan sahur walaupun di akhir-akhir Ramadan. Dan yang seterusnya, marilah sama-sama kita tunaikan zakat fitrah. Dan jangan kita lupa bulan yang penuh kemuliaan, rahmat, barakah dan juga maghfirah. Marilah sama-sama kita memohon keampunan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersalah kata. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada diri saya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya dan kepada semua. Terima kasih kepada pihak pengurusan masjid kerana sudi memberikan kesempatan untuk saya berkongsi ilmu pada petang ini. Syabas dan tahniah kepada semua yang sudi dalam kesibukan kita bekerja, keletihan kita berpuasa, masih lagi kita mencari majlis-majlis ilmu untuk kita kuatkan lagi ibadat kita dalam bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil-haqq wa tawasaw bis-sabr. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, kau kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, kau jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu, ya Allah. Ya Allah, tambahilah kami kefahaman, ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami hikmah, ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang dirahmatimu, pertemuan yang diridhaimu, ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah perpisahan kami, ya Allah, perpisahan yang diampuni segala dosa-dosa kami. Ya Allah, kau jadikanlah kami, ya Allah, antara hamba-Mu yang beramal dengan apa yang kami dapat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kesabaran,
kurniakanlah kami ketabahan, kurniakanlah kami keampunan. Ya Allah, rezekikan kami bertemu dengan Lailatul Qadar. Ya Allah, berikan kami kekuatan, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, untuk kami menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya Allah, dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh mencari keridhaan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.